Selamat datang kembali teman-teman di channel Kesanung. Sebelumnya tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya bagi yang beragama lain. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, supaya bisa terus berbagi kebaikan ya kepada semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini, tepat di samping saya mau sedikit mereview sekalian mencoba ya sistem pengoperasian dari microwave produk Sharp ya, dengan seri R21A ya. Ini microwave low watt teman-teman. Untuk yang barusan bergabung, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, juga aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya dari channel Kesanung. Dan untuk yang sudah setia dengan channel Kesanung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu diberikan rezeki yang lancar ya, rezeki yang barokah, supaya bisa terus mengikuti konten-konten yang ingin Kesanung bagikan. Baik, seperti biasa, sebelum kita lanjut unboxing barangnya, ikuti dulu iklan yang lewat ini. Gas. Baik teman-teman, packingnya seperti ini ya, microwave produk Sharp dengan seri R21A ya. Nah, ini microwave dengan low watt teman-teman, 399 watt dengan kapasitas 22 liter ya. Nah, ini sensornya sudah pakai digital. Packingnya seperti ini ya, lumayan besar ya. Nah, kita lihat dari sampingnya. Nah, seperti ini, tombol otomatis, sensor pemanasan, dan ada tombol otomatis untuk masak mie. Nah, meja putarnya juga sama ya, rotarinya 272 ya, sudah standar ya. Lumayan lah ya, kalau lihat dari packingnya, cuma sayang ya, biasanya kan packingnya biasanya kan kardusnya itu pakai kardus yang mengkilap ya. Nah, ini pakai kardus doff ya. Untuk yang mau memiliki, yang berada di toko masa baru, bisa langsung merapat ya. Saya ingatkan kembali ya, bagi teman-teman yang mau berbelanja barang-barang perabotan atau barang elektronik yang berada di Kota Malang, bisa langsung merapat ke toko Masa Baru yang beralamatkan di Jalan Ade Irma Suryani ya, nomor 36 Tongan, atau biasa disebut Embong Arab teman-teman. Dan untuk yang luar kota, semoga video yang saya bagikan bisa jadi referensi ya bagi teman-teman yang mau membeli barang-barang yang pecah belah atau barang elektronik ya. Semoga bermanfaat. Yuk langsung saja ya, kita buka sekalian kita coba ya buat manasin air ya. Yuk kita gas. Seperti ini teman-teman barangnya, microwave dari produk Sharp ya, low watt 399 watt ya. Bodinya ini plat ya, plat putih. Kita lihat ya lebih jelas lagi. Apa aja yang didapatkan? Ini ada kartu garansi teman-teman. Untuk service centernya sendiri, kalau di Kota Malang itu berada di ini ya, Jalan Sunan Darvia Sudarmo ya, nomor 8. Nah, kalau di tempat-tempat lain, tinggal dicari aja alamatnya di sini.
Jadi biar dapat penanganan yang benar ya, seandainya ada trouble. Untuk garansi semua 1 tahun ya. Yuk. Dapat juga ini teman-teman buku panduan ya. Nah, ini untuk buku panduan. Teman-teman dapat buku tambahan panduan, jadi tinggal buka-buka aja sambil belajar ya. Sehingga ingin tahu lebih detailnya lagi produk dari MikroWaveShop. Nah, ini untuk notarinya ya, seperti ini. Plastik ya, sama seperti biasanya pakai plastik. Nanti tinggal kita tancepin aja di sini, di lubangnya ini. Nah, seperti ini. Nah, sampai dia nggak berputar ya. Nah, ini juga dapat piringnya ya. Piringnya juga tebel sih pasti kalau microwave ya. Untuk piringnya sendiri tinggal kita taruh di sini. Sekarang mau saya coba buat masak air ya. Untuk yang barusan bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Bila ada yang ditanyakan, aktifkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya dari channel Elsanum. Semoga channel saya bermanfaat bagi semuanya. Dan bagi teman-teman yang mau membeli alat-alat elektronik atau barang-barang pecah belah, bisa langsung datang ke Toko Masa Baru, Jalan Adi Irma Suryani nomor 36 Tongan ya. Baik, sekarang kita coba ini. Saya mau masak air dulu ya. Nah, ini masih dingin ya teman-teman, tidak ada asapnya. Kita naikkan dulu. Kalau sudah kita tutup. Untuk sistem operasinya sendiri, gitu ditancepin itu dia pasti keluarnya angka 0 ya. Nah, ini untuk sensor pemanasan teman-teman. Nah, ini untuk mie instan. Nah, ini kelebihannya yang MikroWaveShop ini seri 2R21A ya. Itu sudah ada mie instan sendiri. Nah, ini untuk kopi ya, untuk kopi. Ini seperti biasa defrost. Defrost itu untuk mencairkan makanan atau mencairkan daging atau ikan ya dari kulkas ya. Nah, ini ada tombol stopnya juga seandainya salah menu. Ini untuk power levelnya. Power level itu dia untuk apa ya, untuk pemanasnya ya. Jadi pemanasnya itu bisa diatur sendiri mau 100 watt 200 watt atau pakai yang maksimal ya 399 watt ya teman-teman. Nah, itu enaknya ya, jadi bisa menyesuaikan daya di rumah. Nah, ini untuk keterangan menitnya ya. Nah, ini untuk minimal 1 menit. Nah, untuk bagi-bagi ini untuk detiknya ya. Baik, langsung saja ya, so, kita coba mulai start ya. Nah, kita kalau cuma untuk memanaskan aja kita pencet yang ini dayanya. Saya coba daya yang paling panas ya, biar cepat. Nah, untuk menitnya saya coba pakai 1 menit ya. Dan 1 menit, kalau sudah kita start. Dia langsung ini teman-teman, dia langsung berjalan. Ini juga panasnya muter ya dia ya. Otomatis dia nyala. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Jalan ya. Untuk harganya sendiri microwave dengan seri R21A ini dibanderol dengan harga Rp1.650.000 di Toko Masa Baru. Mungkin di tempat lain bisa beda ya. Kalau untuk rumahan sih bagi saya ini udah cukupan ya. Jadi nggak terlalu besar. Dayanya juga ringan untuk yang rumah daya 900. Enak ini, masih bisa. Kalau daya 450 mungkin agak ribet ya, jadi harus matikan barang-barang elektronik lainnya ya. Nah, ini kalau sudah dia bunyi teman-teman. Sekarang coba kita buka ya. Nah, ini kita keluarkan ya.
sudah panas teman-teman. Nah ini sudah panas. Terima kasih ya bagi yang sudah setia dengan channel Elsanum. Semoga channel yang saya berikan bermanfaat dan bisa jadi referensi ya buat teman-teman semuanya. Bagi yang mau membeli barang-barang elektronik, nantikan juga video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.